memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Astagfirullahaladzim, lo. Gua dulu pernah kaya lu. Tapi gua bisa lewatin kok. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Aan Kurnia atau biasa dikenal Apoy. Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke, on the subscribe. Nah kalau permisi boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah-alah mentele. Bapak Mas Dharma telepon. Piye iki? Angkat endak. Duh, piye iki? Lah coba itu. Wi, ampun enggak Wi. Itu yang nelfon mertua lu, Wi. Bapaknya Mang Dharma. Angkat, Wi. Siapa tahu penting itu urusannya sama Mang Dharma. Wi, lu tahu enggak? Dosa lu mertua nelfon lu kagak angkat. Orang tua sama mertua sama dosanya, Wi. Berat lu dosanya. Mak dosa trigis, mak belum pernah sih ngobrol sama bapak mertua nih saya. Lah. Kalau udah pernah gua ngobrol sama mertua lu, ngapa emangnya? Nyesel, Mak. Maksud saya, cuman bapak mertua saya yang kalau ngobrol napasnya bau parem kocok. Maksud saya, kalau saya ngobrol A, dijawabnya mendingan kalau B, kalau C. Nah ini bapak jawabnya Z, Mak. Jauh banget. Pak Tur nyuwun sewu. Nanti kalau misalnya saya udah gak tahan ngobrol sama pak mertua saya, Pak Tur tolong wakili saya, nggih. Nggih, Dewi. Siap. Siap-siap aja, Bapak. Kagak bohong ya, Pak. Itu urusan dia sama anaknya. Dia mau ngobrol sama Mang Dharma, sama mantunya tuh si Wiwi. Ngapain bapaknya mau ngobrol? Jangan mau tahu urusan orang, tahu enggak? Datuk. Iya, tak angkat. Angkat. Assalamualaikum, Bapak. Ini Wiwi, anak mantunya Bapak. Hah? Apa? Terminal. Terminal mana? Terminal. Bukan tutupan terpal. Hah? Terminal. Nah, kok kapal? Hah? Bapak. Alhamdulillah mati. Wah coba itu. Girang banget lu. Assalamualaikum, Dewi. Waalaikumsalam, gantengnya Dewi. Mas. Iya. Bapak barusan telepon Dewi. Iya, Dewi. Tadi telepon Mas juga, tapi putus. Lah kok putus kenapa? Kan bisa dibicarain baik-baik. Mungkin dia masih mau fokus sekolah, Dewi. Gak usah mancing. Tadi sekelebatan Dewi dengar kalau Bapak itu udah sampai terminal. Innalillahi. Udah di terminal. Bapak mau kesini, Dewi? Lah ya mbok, Dewi gak tahu. Akan teleponnya terus putus. Kenapa putus? Ah mungkin wetonnya enggak cocok. Gak usah mancing. Sekarang mendingan Mas Dharma telepon Bapak lagi aja. Ya udah, nanti Mas telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Cikis, kita. Itu punya gua. Iya. Cikis, kita. Cikis, kita. Diam. Bapak diteleponnya susah banget lagi. Bos, kalau kita gak berhasil bawa lu balik ke markas, kita juga gak berani balik, bos. Iya nih, bos. Bonjokin teleponin mulu, nanyain lu. Gue masih mau tinggal di kosnya Habibah. Aduh, bos. Kalau jadi beneran kayak Habibah gimana? Hah? Maksud lu jadi alim gitu? Gak mungkin. Ya kan, bos? Thank you.
Gue mau nagih janjinya Rohmat. Emang Rohmat janjiin apaan sama lu? Gantiin bokap gue. Mama Digo, kau pulang duluan sama Indra, nanti saya nyusul. Nah, ya bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mama saudara, kau dari mana saja? Lapak seharian tidak dibuka. Gua ada urusan, Mam. Lu jahat lagi. Lu udah disuruh Ahmad. Bang, lu kenapa lagi, Bang? Bang Rahmat, sumpah, gue gak pernah nyuruh Eki nusuk lu. Sumpah, Bang, sumpah. Jahat lu. Bang Digo, lu kenapa lagi? Digo, semua udah lewat, bro. Eki udah tobat. Lu juga udah tobat. Kita semua berharap lu harus sembuh. Dan gue yakin, lu juga pasti bisa jadi orang baik. Semangat, bro. Badan gue penuh api. Badan gue warnanya hitam. Api semua. Itu perasaan gue aja. Bukan, gak ada. Berat. Tidak apa-apa, Digo, tenang. Tenangin diri lu, gue tenangin diri. Bang, Bang Digo. Bang, Bang, sadar, Bang. Bang, sadar. Itu cuma perasaan lu aja. Udah, Bang. Udah, Bang. Bang Digo. Digo, Bang. Gua dulu pernah kaya lu. Tapi gua bisa lewatin, Go. Dan gua yakin lu juga pasti bisa. Ya? Gak ada api, Go. Itu cuma perasaan lu aja. Padamin pakai iman apinya. Padamin. Astagfirullahalazim. Istighfar. Ya, istighfar tuh. Astagfirullahalazim. Lu pasti bisa jadi orang baik. Tuh. Pasti bisa. Ya. Senyuman. Istighfar. Istighfar. Jadi keluhannya apa, Ibu? Gini, Bu Bidan. Saya kalau kelamaan duduk itu kakinya suka bengkak. Kenapa ya? Itu harus sering dibawa bergerak. Jalan-jalan pagi bareng suami juga gak apa-apa. Iya, Pak Apoy? Iya, meledak. Astagfirullahaladzim. Lah, kok meledak, Thomas? Eh,
maksudnya kan kalau orang ini memotun kalau jalan terus, terus betisnya dari kecil sampai gede kayak balon itu terus meledak gitu. Pasti Pak Apoy gugup ya. Bisa dimaklumi, ini kan pengalaman pertama. Tapi nanti yang kedua dan ketiga pasti terbiasa. Terbiasa meledak ya. Ini gue lakuin buat keselamatan warga Pasar Kinjing dan warga sekitar Pasar Kinjing. Uang hebat. Haidu. Yaher, kalau begitu Ana juga akan berkorban mempertaruhkan jiwa dan raga Ana demi keselamatan warga Pasar Kinjing. Serius lu? Yaudah, kalau gitu lu aja bisa kebarang. Ya, Haidu, lu Muhammad, lu Abdul Wender. Ini bom beneran. Ya Allah, ada bukan gegana ini. Allah, Allah. Udah periksa. Bismillahirrahmanirrahim. Gak punya adab, jahil buruk kak. Kamu belum sempat dorong.